Sudah sekian bulan bangsa kita didera wabah corona. Setiap hari ada berita duka yang membuat kita takut. Banyak dari kita pun yang terpengaruh dan gelisah. Namun, tetap dalam pengharapan. Lalu dengan cepat, banyak hal yang telah berubah. Di antaranya sulit diterima. Banyak jumpa yang harus ditunda. Nyepi, Paskah, dan mungkin juga puasa dan Waisak, semua tanpa kebersamaan. Gedung Sekolah Citra Berkat berubah sepi. Jauh dari hiruk pikuk suara bahagia siswa-siswinya. Semuanya mengunci diri di rumah. Semoga PJJ menyambung ilmu dan kebersamaan kita. Jangan lupa untuk terus belajar, proaktif, dan inisiatif. Karena mungkin corona membelenggu banyak hal. Tapi tidak dengan semangat belajar dan kreativitas kita. Guru-guru dan staf sekolah tentu akan terus berusaha agar aktivitas pembelajaran tak betul-betul lumpuh. Dengan segala cara dan daya upaya. Agar siswa-siswi dapat tetap belajar walaupun di rumah. Tak bertemu bukan berarti kami lupa. Ada kerinduan yang juga kami pendam. Dalam momen ini, jangan lupa tetap berada di dalam rumah. Jangan lupa untuk terus berdoa. Selalu gunakan masker jika terpaksa keluar. Rajin bersihkan tangan selepas beraktivitas. Jaga kebersihan rumah dan sekitarnya. Bisa juga dengan berolahraga ringan di bawah sinar matahari pagi. Karena saat ini kesehatan jauh lebih penting. Daripada sekedar menebus kebosanan dan kerinduan, dengan sehat kita akan bertemu lagi. Tetap sehat dan terus belajar. Kami menantimu.